Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, alhamdulillah admin hari ini melakukan aktivitas dalam merawat tanaman tomat yang sekarang usianya sudah 20 hari setelah tanam. Oke sahabat tani, untuk tanaman ini benih turunan sahabat tani ya. Ini dari pasar buahnya itu ya. Kita buat bibit dan alhamdulillah tumbuh juga dan berbunga. Mudah-mudahan nanti bisa berbuah lebat sahabat tani ya. Oke sahabat tani, untuk perawatan tanaman tomat usia 20-25 hari setelah tanam, admin akan share ke teman-teman semua apa saja yang harus kita lakukan dalam merawat tanaman tomat usia 20-25 hari setelah pindah tanam. Oke sahabat tani, kita saksikan selengkapnya pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke sahabat tani, untuk yang pertama kita buang daun bawah sahabat tani ya. Ini untuk meminimalisir jamur sahabat tani, karena biasanya daun-daun tua ini sudah terinfeksi jamur pada hitam seperti ini sahabat tani. Jadi dengan dibuangnya daun tua, jamur akan lebih berkurang. Nah selanjutnya kita melakukan perempelan tunas air sahabat tani. Perempelan tunas air ini tujuannya supaya mempercepat pertumbuhan buah ya. Jadi bunga ke buah itu nanti akan lebih cepat jadi. Nah untuk pembuangan tunas air ini kita hitung dari cabang Y sahabat tani ya. Dari di bawah cabang Y itu kita buangin tunas-tunas airnya. Sebetulnya dibiarkan juga tidak masalah sahabat tani ya. Tapi kalau kita biarkan nanti tanaman tomatnya akan cebol dan bunganya lambat untuk jadi buah. Nah sahabat tani, untuk menghitungnya kita buang di bawah cabang Y ke bawah ya. Sahabat tani, selanjutnya setelah kita melakukan perempelan, penggulmaan juga mesti dilakukan. Pembersihan gulma, baik itu dispray menggunakan herbisida ataupun manual seperti ini. Jadi di area tanaman kita perlu dibersihkan dari rumput supaya hama kutu-kutuan dan hama-hama lainnya berkurang. Dan juga supaya pupuk tidak ikut dimakan oleh rumput sahabat tani, sehingga rumput ini perlu kita bersihkan. Kalau bisa sih secara manual aja, jangan disemprot herbisida sahabat tani ya. Oke sahabat tani, selanjutnya kita tahap pemupukan. Usahakan pemupukan ini sore hari sahabat tani ya. Kita gunakan NPK 16 7 sendok sahabat tani ya. Kalau untuk usia 20-25 hari ini gunakan 7 sendok NPK 16. Kemudian kita mix dengan MKP sahabat tani ya. MKP nya kita gunakan 2 sendok atau 3 sendok saja per 10 liter air. Oke sahabat tani, selanjutnya kita lakukan penyeprayan. Ini usahakan pagi hari dengan antrakol 2 sendok, MKP 2 sendok sahabat tani ya. Jadi penyeprayan ini fungsinya selain mencegah jamur juga memberikan nutrisi fosfat dan kalium. Kalau misalkan punya ZPT bisa ditambahkan. Ini ZPT admin menggunakan Jakaba dicampur Vibro, kita gunakan 200 ml per tangki sahabat tani ya. Oke sahabat tani, seperti ini untuk yang tahap selanjutnya. Kita lakukan penyeprayan, usahakan pagi hari ya. Kalau untuk penyeprayan fungisida yang dicampur dengan pupuk. Nah pemupukan penyeprayan ini juga perlu di rolling sahabat tani. 3 hari kita penyeprayan menggunakan MKP mix antrakol. Kemudian 3 hari berikutnya kita spray lagi menggunakan kalsium mix antrakol atau ditan sahabat tani ya, supaya tanamannya sehat. Penyeprayannya arahkan nozzle dari bawah ke atas sahabat tani ya, supaya bisa kita spray di bawah daun sahabat tani ya. Untuk selanjutnya
kita siapkan kompos, bisa menggunakan kue ayam atau kue kambing yang difermentasi. Kemudian kita tambahkan ini pupuk SP36. Ini penting sahabat tani ya, bagi petani tomat, petani cabe, penggunaan pupuk SP36 ini sangat penting. Nah, kali ini kita akan aplikasikan SP36 ini dengan aplikasi tabur sahabat tani ya. Kita akan tugal, kita tambahkan ini pupuk kompos. Oke sahabat tani, caranya kita tinggal tugal seperti ini, buat lubang, kemudian kita masukkan sekitar 1 sendok pupuk SP36, lalu kita tutup dengan kompos ataupun dengan kohe ayam atau kohe kambing atau kohe sapi yang sudah difermentasi. Ya, seperti ini caranya. Kalau misalkan tidak punya, ditutup dengan tanah langsung saja juga boleh sahabat tani ya, kalau tidak punya pupuk kompos. Nah, kita taruh di tengah sini saja. Ini bertujuan untuk cadangan makanan pada tanaman tomat sahabat tani ya. Dan juga ini sebagai cadangan nutrisi untuk memperlebat bunga dan buah sahabat tani ya. Dan juga supaya batangnya kokoh sahabat tani ya. Oke, untuk selanjutnya kita perlu pembumbunan ataupun pendangiran ya. Karena akar tomat itu semakin lama semakin ke atas, maka perlu kita uruk dengan tanah ataupun dengan pupuk kompos. Oke sahabat tani, seperti ini cara admin dalam merawat tanaman tomat usia 20-25 hari setelah tanam. Kalau menurut teman-teman ini kira-kira baik, silakan teman-teman praktekkan pada tanaman tomat teman-teman. Sebetulnya bukan tanaman tomat saja, bisa tanaman cabai ataupun dengan tanaman lainnya di usia 20-25 hari setelah tanam. Oke sahabat tani, alhamdulillah sekarang pekerjaannya sudah selesai. Kita tinggal kasih air pada media tanam. Ini juga penting karena air bisa mencegah juga dari rontok bunga. Oke sahabat tani, seperti ini sharing dari Maman Arja Channel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.